Mereka sedang duduk-duduk di sana. Coba tes kita lihat ya. Kita zoom. Ternyata mereka memegang mushaf Al-Quran. Alhamdulillah, semoga mereka menjadi generasi Qurani. Untuk orang tua-orang tua mereka patut berbahagia dan doakan selalu mereka menjadi anak salihah. Mereka adalah amal jariah, bentuk yang nyata bagi orang tua mereka. Semoga Allah membimbing mereka menjadi anak-anak salihah, menjadi generasi terbaik buat orang tua mereka. Yuk kita lihat yang laki-laki. Ya, alhamdulillah mereka memegang Al-Quran juga ya. Luar biasa. Pemandangan-pemandangan seperti ini tuh yang bisa mengharukan buat orang tua. Tidak usah orang tua mereka, saya saja hanya sebagai guru pembantu di sini juga turut merasakan haru bahagia. Luar biasa mereka. Ini nggak disuruh sama gurunya ya. Nggak. Jadi mereka nggak tahu kalau kita sedang ambil video. Jadi bukan settingan ya. Orang-orang tua. Ini bukan settingan. Tapi ini sesuatu yang luar biasa. Mereka juga itu ada yang berdiri sana rumah. Nah, di ujung. Tuh. Di sana. Berbahagialah bagi orang tua yang memiliki anak-anak seperti ini. Barakallahu fikum.